Kalau boleh jujur, ini game sebenarnya agak lain, tapi di satu sisi juga sangat menarik secara bersamaan. Dan by the way, ini bukan pertama kalinya gue main game yang bertampilan minimalis ataupun abstrak sekalipun. Dan bukan berarti game-nya jelek ya. Tapi yang jelasnya, mereka memiliki varian permainan yang berbeda dan tentunya unik. Bahkan sekarang ini aja sebenarnya udah lumayan banyak game-game yang bertampilan unik ataupun abstrak. Dan kebanyakan dari mereka adalah game puzzle yang menurut gue adalah hal yang sangat wajar. Karena ya itulah daya tariknya. Tapi berbedanya dengan game yang satu ini yang bertampilan grafis vektor. Bukan sebuah game puzzle yang kaya akan tampilan indahnya ataupun aspek penyajian teka-teki yang menurut mereka mind blow. Dan by the way juga bukan sebuah game dengan genre yang mainstream ataupun mudah dikenali dari kebanyakan orang. Yaitu rhythm game. Yeah, game musik. Dan game tersebut adalah Fit Rebound. Buat yang belum tahu, Fit Rebound adalah game musik atau bisa diidentifikasikan sebagai rhythm game yang dikembangkan oleh Nana Onsha. Semoga penyebutan gue benar. Dan terlebihnya, game ini juga diterbitkan secara eksklusif lewat Sony Computer Entertainment pada 9 Desember tahun 1999 lewat konsol PlayStation 1 only. Dan fakta menariknya, kalau Nana Onsha merupakan studio developer game yang juga mengembangkan game PS1 yang cukup populer pada kala itu, yang pada dasarnya mereka berfokus di genre musik. Seperti Rapper the Rapper dan I'm Jammer Lenny yang sebenarnya gue nggak kenal dan dulu gue nggak pernah main gamenya juga. Jadi ya, maaf. Dan fakta menariknya lagi, kalau pengembangan game Fit Rebound ini juga dipimpin oleh Masaya Matsura sebagai produser, desainer, dan Edan sebagai komposer juga. Dan voila, game ini pun muncul di pustaka game PlayStation generasi pertama dan bahkan media yang meliputi pada kala itu juga memberikan nilai dan kritik yang bagus-bagus. Dan bahkan beberapa media website sekarang ini aja juga mencantumkan Fit Rebound sebagai rekomendasi game PS1 yang terbaik. Dan bisa dibilang game ini sangatlah potensial, apalagi didireksi oleh satu orang saja dengan mengemas aspek game yang terbilang niche untuk sebuah genrenya. Tapi walaupun game ini terbilang unik dan sangatlah potensial pada kala itu, sayangnya gue nggak pernah main game ini sama sekali dan gue bener-bener baru tahu sama game ini lewat internet dan beberapa rekomendasi dari YouTube gue. Tapi walaupun ini adalah pertama kalinya gue memainkan gamenya, gue tetap akan membahas apa saja yang menarik dari game ini dan bagaimana game ini bisa berhasil menarik perhatian para gamer para kala itu, apalagi game ini awalnya hanya rilis di dua negara saja, kayak Jepang sama Eropa doang. Tapi di tahun 2014, mereka akhirnya merilis gamenya di Amerika Serikat. Dan wow, rilisnya pas PS4 udah rilis loh. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys, agar channel Jasa Avi ini dapat berkembang untuk kedepannya. Hal pertama yang gue mau bahas di game ini ialah di visual atau di grafisnya dulu. Dan bisa kalian lihat kalau grafis dari game ini bertampilan vektor grafik atau grafis vektor yang terlihat sangatlah simple dan cuman berbonalkan siluet aja. Gak banyaknya warna yang hadir, gak ada gambar background di permainannya, gak ada detail tekstur, dan cuman bermodalkan dua warna doang, yaitu hitam dan putih. Dan warna putih di game ini menjadi warna dasar kedua dari objek gamenya, seperti karakter, efek, dan tentunya pola-pola permainannya. Dan ya, pokoknya bener-bener udah dikemas dengan sangat simple banget, tapi juga lumayan charming di saat bersamaan. Tapi walaupun simple, mereka juga mengemas level grafisnya dengan sangat baik dan juga kerasa hidup. Misal di saat tertentu, ada segmen di mana arah kamera gamenya jadi mendekat, menjauh, berganti posisi, dan bahkan bisa berputar secara 360. Dan memang game ini terlihat sekilas seperti grafik 2D. Tapi kalau kalian amati baik-baik, game ini sebenarnya udah berformat 3D, tapi hebatnya, game ini bisa memanipulasi grafis 3D-nya yang malah terlihat kayak 2D sepenuhnya, yang menurut gua ini udah luar biasa banget sih. Dan tentu tak lupa, karena game ini adalah game musik, untuk kualitas suara menjadi pondasi utamanya. Dan untuk kualitas suara di game ini, menurut gua semuanya udah tampil dengan lumayan terbaik. Gua nggak bilang sangat high quality ataupun yang terbaik sekalipun.
Karena kualitas suara di game ini terasa lumayan high quality di saat tertentu, tapi juga terkadang agak kurang. Yang selainnya dulu gue dengerin suara radio di tahun 2005 dulu yang istilahnya kualitas pas-pasan. Bukan bermaksud ofensif ya. Dan untuk di musik-musiknya, gue bakal bilang jujur aja ya. Ada beberapa yang menurut gue bagus dan lumayan catchy, dan ada beberapa yang menurut gue kurang, walaupun musik di game ini cuma ada 7 doang. Dan musik di game ini juga diaransemenkan oleh orang Jepang yang sebenarnya lagi berusaha bikin lagu berbahasa Inggris yang... Hahaha, kurang sih buat gue pribadi. But hey, tenang aja. Setidaknya di game ini ada 2 lagu full Jepang yang menurut gue main catchy dan juga main asik didengar yang seakan gue dengerin J-Rock zaman jadul dulu. Dan menariknya lagi, kalau di game ini ada semacam fitur yang dimana kita bisa setel lagu sendiri lewat convert CD di konsol PS1. Dan bahkan kita pun juga bisa dapat main level game ini pakai lagu kita, dan menariknya pola-polanya pun juga tersinkron dari gamenya sendiri, alias otomatis. Tapi sayangnya gue gak bakal bahas di situ karena... yang jelasnya gue bakal kena copy kanan di video ini karena pakai lagu yang jelas-jelasnya copy kanan. Jadi ya, sorry ya. Tapi sekilas klip ini aja. Abang tukang bakso, mari-mari sini. Dan di saat kalian mau mulai permainannya, nggak ada salahnya untuk pilih how to play dulu biar kalian tahu fundamentalnya kayak gimana dan cara mainnya kayak gimana. Dan menariknya, penyajian tutorial di game ini juga dikemas dengan lumayan menarik dan juga lucu. Lewat karakter Fibri yang sekaligus menjadi karakter utama kita di game ini. Dan misal kalian sudah paham dengan cara bermainnya, maka selanjutnya kalian akan memainkan konten utamanya. Dan dari sini kalian bakal disajikan 3 tingkat kesulitan yang berbeda. Yaitu dari Easy, Normal, dan Hard. Dan untuk di gameplaynya, gue harus bilang sangatlah sederhana dan juga lumayan simple banget. Itu premis dari game ini, kita hanya perlu melewati beberapa rintangan yang ada atau pola-pola yang ada di game ini, dan jangan sampai telat ataupun ketabrak. Terlebihnya, game ini juga menghadirkan jalur progres yang gue tunjukin di video ini, dan di atas layarnya ada efek-efek yang gerak, dan inilah adalah high score dari gamenya. Dan by the way, gue nggak bisa baca karena abstrak banget. Dan yang menariknya, di karakter Fibrinya ada efek kecil warna ungu kalau misal kalian bisa lihatnya. Dan itu adalah combo dari game ini. Dan kalau misal kombonya udah penuh sampai lingkaran, wujud Fibri bakal berubah jadi raja, dan menariknya lagi animasi pergerakannya pun juga berubah yang seakan Fibrinya lebih luwes secara pergerakannya. Dan secara gameplay seutuhnya, bisa dibilang Fibribon ini adalah game rhythm yang terbilang lumayan solid dan juga menarik dan juga unik secara pengemasannya. Dan ya tentu buat kalian yang pertama kali banget memainkan game ini, gue yakin kalian bakal kagok di saat baru memainkannya, dan saran gue... jangan so asik main di level tinggi dulu, apalagi belum bisa menyesuaikan tempo yang pas. Dan ditambah lagi, ada beberapa pola segmen tertentu yang nggak dikasih tahu sama tutorialnya sekalipun, dan mau nggak mau, kita harus menebaknya segera, walaupun beberapanya ada yang tricky. Oh ya, perlu gue kasih tahu dulu ini mah. Kalau di game ini, kalian benar-benar harus terbiasa dengan tempo yang naik turun. Kadang temponya cepet-cepet banget, dan ada pun tempo yang lambat sampai lambat banget. Satu sisi, pengemasannya cukup menarik dan bisa menghasilkan tantangannya tersendiri. Tapi di satu sisi lainnya, justru hal kayak ginilah yang terkadang bikin estetik musiknya malah hancur. Well, mungkin ini adalah pendapat pribadi gue aja, dan menurut gue ini adalah minor kecil yang sebenarnya nggak terlalu merusak suasana permainannya secara signifikan. Selain dari gameplaynya, sebenarnya game ini juga menghadirkan hal menarik lainnya yang dapat kita temui di game ini. Dan salah satunya ialah di saat Fibri telat tempo atau ketabrak sama pola-pola yang ada di game ini yang memperlihatkan efek glitch yang cukup mencengangkan. Dan jika hal ini semakin berlanjut, efek glitchnya juga semakin memperparah dan lumayan mengganggu juga, dan hal ini memperlihatkan kondisi Fibri yang lagi kritis. Dan menariknya, jika kita semakin memperparah kondisinya, karakter Fibrinya bakal berubah jadi kodok. Dan makin diparahinnya lagi, berubah lagi jadi... entah ini apaan. Tapi kalau misalkan udah mengalami perubahan sampai ketiga dengan wujud kayak gini dan mencoba memperparah lagi, gamenya pun langsung game over. Tapi satu sisi, menariknya frame game over di game ini ternyata juga beda-beda dan lumayan unik. Dan terkadang wadidaw.
Dan oh ya, menariknya di sesi high score yang dimana kita jika berhasil melampaui high score dari game ini, si Fibrinya bakal kasih selebrasi ke kita yang menurut gua lucu. Dan untuk nilai plus yang mau gua kasih di game ini, yaitu di UI-UI di game ini yang tampil minimalis tapi juga main estetik secara bersamaan. Dan pengemasannya memang simple banget dan seakan seperti buatan Hendo. Dan memang game ini nggak menampilkan visual yang wah-wah banget yang kebanyakan dari rhythm game pada umumnya. Tapi justru hal itulah yang justru buat gua suka banget sama kesan game ini, yang betapa simple dan sederhananya game rhythm dari PS1. But hey, nggak hanya itu aja. Karena gua masih punya satu nilai plus lagi yang gua mau kasih di game ini. Itu setiap pergantian menu pemilihannya, si Fibrinya langsung memberikan efek suara yang beda-beda. Dan kalau boleh jujur, gue suka banget sama detail kecil kayak gini yang seakan mereka mengemas gamenya dengan sepenuh hati. Dan entah kenapa kalau suara si Fibri ini mengingatkan gue dengan karakter Vocaloid di tahun 2014 dulu. Oh my god, semoga ini cuma tebakan gue aja sih. Fib Reborn adalah game musik atau rhythm game yang unik, sederhana, lumayan simple, dan juga sangat menarik secara bersamaan. Dan menurut gue, game ini sangatlah pantas banget gue sebutnya sebagai hidden gem. Apalagi sekarang ini udah jarang banget ada video game yang bergaya persis banget kayak Fib Reborn ini. Tapi sayangnya, game ini sudah tertinggal oleh zaman dan berakhir di perpustakaan game PS1 aja. Dan terlebihnya lagi, orang Indonesia juga nggak terlalu tahu banyak sama game ini. Tapi buat kalian yang tahu sama game ini di masa lalu ataupun sekarang ini lewat video gua, well, gua ucapkan selamat. Karena kalian telah menemukan game rahasia PS1 yang sangat unik di antara kebanyakan game PS1 lainnya. Dan untuk di review ini, gua bakal bilang kalau Fib Reborn adalah game musik dari PS1 yang masih layak dimainkan untuk di masa kini. Well, mungkin di review ini sepertinya gua nggak terlalu kritis bahas gamenya secara teknis, tapi gue punya satu keluhan aja sih sama game ini, yaitu musik eksklusifnya nggak banyak. Dah, itu aja. Untuk selebihnya, fine-fine aja. Dan buat kalian yang tertarik memainkannya, game ini patut untuk kalian coba, apalagi game ini adalah game musik PS1 yang terbilang unik pada kala itu. Dan tentunya game ini mahal dan langka banget, by the way. Dan gue Jess Avi, and see you soon.